Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video ini saya nak tunjukkan cara untuk merekod pengumuman penghutang dan juga penghutang. Saya menggunakan contoh daripada Hope Markussen Fashion yang mana kita sekarang nak mula merekod urus niaga pada bulan Mac, iaitu Mac adalah bulan yang keempat untuk tempoh berakaunan semasa kita. Alright, kita dapat laporan penghutang dan penghutang bagi bulan Februari, hujung Februari, sebab kita baru nak mula bulan 3. Jadi kita akan dapat baki akhir bulan Februari. Maka kita tahu semasa ni adalah bagi bulan Februari. Kita tengok dulu macam mana kita nak rekod. First, kita akan klik debtors untuk buat penghutang. Creditors kalau buat penghutang. Dan kita akan klik nombor 2, distribute last year aging untuk kedua-duanya lah. Okay, distribute last year aging untuk penghutang dulu. Okay, kita ada Elena, semua ni lah, alright, yang mana ada baki awal sahaja. Okay, jadi syarat untuk buat pengumuman ni adalah kita dah memasukkan baki awal. Kalau kita tak masukkan baki awal ataupun berlaku error yang mana kita akan cover guna kaedah restore dan juga backup. Okay, kita tak dapatlah benda ni. Alright, jadi pastikan kita dapat baki, kita dah rekod baki awal dan baki awal tu dia kekal macam tu. Okay, first kita akan guna, kita tengok dekat sini nak ada akaun-akaunnya. Alright, dia kosongkan aging. Yang ni lah yang kita kena isi ikut apa yang kita dapat dalam soalan. Tapi dalam UBS, dia mengira dalam bentuk period. Okay, dia mengira dalam bentuk period. Ini kita punya starting period, period yang keempat, iaitu bulan Mac. Ini adalah yang semasa dalam soalan, iaitu bulan yang ketiga, bulan yang kedua. Okey, tapi agak susah sebenarnya untuk kita fikir, tambah-tambah yang baru kan. Jadi nak memudahkan kerja kita, kita buat satu jadual yang ada umur hutang ni. Okey, dalam soalan ni dia tunjuk umur hutang. Semasa ni kosong bulan. Okey, hutang yang dah berusia sebulan, dah berusia 2 bulan, dah berusia 3 bulan, 4 bulan dan sebagainya. Untuk hutang yang berusia kosong bulan, pada bulan Februari, okey, ni bulan Februari, hutangnya pastilah dia wujud pada bulan Februari. Okey, sebab tu hutang dia masih tak ada umur lagi. Dia kira semasa. Alright, semasa adalah Februari. Lepas tu, hutang yang dah berusia sebulan pada bulan Februari, dia diwujudkan pada bulan Januari. Hutang yang dah berusia 2 bulan pada bulan Februari, bermakna dia dah lahir ataupun dia dah wujud pada bulan Disember 2021. Okey, kita akan kira ke belakang. Teruskan. Okey. Tapi dalam UBS dia tak kira bulan macam tu. Dia kira period. So nak tak nak kita kena ada satu lagi garisan, satu lagi baris, iaitu period kita, bulan yang keberapa. February adalah bulan yang ketiga. March bulan yang keempat. Tulis sini 3. 2 1 0. Sorry, bukan kosong tapi 12, bulan yang ke-12 tahun lepas. 11, 10. Nak mudah, conteng pada soalan kita. Okey, kita conteng siap-siap pada soalan. Ha, sini bulan yang ke-3. Bulan yang ke-3. Bulan yang ke 2, bulan yang pertama, betul lah, bulan yang ke 12, 11, 10.
Okey, sama juga sini. 3, 2, 1, 12, 11, 10. Okey. Dah buat yang ni, kita boleh isi pengumuman kita. Okey, enter saja pada nama yang kita nak. Jadi warna biru ni pergi pada kita punya pengumuman. Tengok bulan, bulan yang ketiga dia kita tak boleh ubah. Jadi kita boleh ubah, kita akan ubah pada bulan-bulan yang lain, pada period-period yang lain. Okey, period yang kedua tak ada. Okey, period yang pertama dan period yang ke-12. Dah siap? Tengok period yang ketiga dia automatik berubah. Enter. Dia akan keluar balik. Kita pergi pada Helligums. Guna error dan enter. Yang sebulan dia ada 3,000. Okey. Lepas tu sebetul. Semasa dia 4,500. Dua bulan dia. Sebulan dia, sorry, period yang kedua dia tak ada. Period yang pertama dia adalah 3,000. Period yang ke-11 dia, period yang ke-12 dia tak ada. Period yang ke-11 dia 4,500. Okay, dah dapat. Lepas tu, kalau kata nak ubah, ubah saja, tak ada masalah. Okay, boleh ubah terus. Dia tak ada, tak ada gangguan apa-apa. Dan dia tak ada button save. Jadi kita escape ataupun exit je. Buat untuk creditors pula. Creditors berbeza dengan debtors hanya pada simbol negatif. Wajib tulis simbol negatif. Okay, untuk Elijah. Kita pada period yang ketiga, kita ada negatif 2,317. Period 1, period 2 tak ada. Period yang ke-12, kita ada 2,000. Negatif 2,000. Okey, dia berubah. Enter sampai dia keluar. Lepas tu guna arrow pada keyboard. Enter. Pada period yang kedua kita ada negatif 2,683. Okey, settle. Enter terus. Lepas tu pergi pada Tatia. Tatia, pada period yang ketiga kita ada 2,000, tak payah, tak boleh ubah. Kita pergi pada period yang pertama, negatif 2,248. Okey, lepas tu dah siap, exit je. Jadi untuk aging, ini sahaja yang kita perlu buat. Sekian, terima kasih, bye.